Oke, untuk melakukan penghapusan program di DMX Mixer KK256A itu cukup mudah. Kita masuk ke mode setup. Kemudian di sini ada page, English untuk language, kita turun ke bawah. Di sini ada save, load dan wipe. Kita pilih wipe karena dia ada di bawah, tekan page B. Kemudian ada wipe programan atau wipe all. Kalau wipe all, dia akan menghapus patchingan juga di dalam King Kong mixer ini. Kalau wipe playback hanya menghapus programan aja. Kita tekan B. Kemudian enter. Maka programan itu bahkan hilang. Oke. Kita lihat playbacknya. Sini sudah kosong. Playbacknya sudah kosong, sudah ada tidak programan yang tidak ada programan yang sudah terisi di sini. Kalau playbacknya kita pilih, kemudian ada lampu yang menyala, berarti masih ada programannya. Kita tinggal buat programan lain lagi ya. Cukup jadi mudah tadi programannya ya. Kita tekan record, kemudian di sini ada record scan dan record cache. Kita pilih record cache ada di bawah, tekan B. Kemudian kita pilih dari 1 sampai dengan 16 mana yang mau disimpan. Kita tekan nomor 1. Oke. Kemudian kita pilih feature untuk program lampu yang mau dimainkan, atur nyala lampunya merah. Kemudian lihat stepnya 1, kita tekan enter, dia akan berubah menjadi 2. Atur warna lain hijau, kita tekan enter, berubah jadi 3. Atur warna lain, kita tekan enter, atur menjadi 4. Oke, exit clear, matikan record. Lihat programan yang sudah ada, kita pilih playback 1, ada satu lampu yang menyala, ini kita bisa mainkan. Kita tinggal naikkan, dia bakal memain merah, hijau, biru. Ya, kita bisa atur mode speed dan juga fade-nya di sini. Kita bisa atur mau mode changing color langsung atau mau ada mode fade. Nah, ini ya. Oke. Kita bisa tekan blackout untuk melakukan pause lampu, matikan blackout untuk menyalakan. Pengaturan dimmer kita tinggal atur di sini aja ya, dari 0 mau nyalanya berapa persen atau setengah sekali. Oke.